الحمد لله على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد جناب ibu-ibu sekalian Ustazah yang sangat kita hormati, guru kita Ibu Ustazah Hajjah Khadijah, semoga senantiasa sehat afiat, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sekarang jam 5 kurang 10 menit aja Bu ya. Jadi jam 5 pas selesai. Setuju tidak? Jangan terlalu sore Ibu ya, takut ada yang jemurannya belum diangkat. Ini pada kipasan Bu ya. Panas kayaknya kipasnya seragam kipas kondangan Bu. Ya. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore nan cerah ini baru saja sama-sama kita selesai membaca ayat-ayat Allah, tahliyat, tahmid, tazkir seiring dengannya, bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tasyakkur pelaksanaan akikah daripada Al-Farizki Syakhel Syakir Syafiq, putra ketiga Bapak Karna dan Ibu Nera. Alhamdulillah. Tuh lihat anaknya cakep, ganteng kayak ngkongnya. Ini yang lagi ceramah ngkongnya nih. Ya, betul kan Bu ya? Tuh, itu memanjung kayak saya tuh. Mudah-mudahan tumbuh berkembang sehat afiat, terus cerdas lapang hatinya, dan nantinya menjadi anak yang soleh, bermartabat, bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhiratnya, menyenangkan hati kedua orang tua, kakek neneknya, dun manfaat untuk lingkungan masyarakat, agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Enggak panjang, hanya poin-poinnya aja. Hal-hal penting sebagai tanda syukur Islam mengajarkan tuntunan daripada yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang ibu, ayah dikaruniai anak, syukur dia. Dan yang namanya anak disebut permata hati. Yang namanya anak harta yang tak ternilai harganya. Bu, bu, ini masih pada nafas. Anak harta yang tak ternilai harganya. Tidak ada orang tua yang ingin menjual anaknya. Andai diberikan limpahan harta miliaran, triliunan, tapi luar biasa, anak itu sangat-sangat lebih nilainya daripada harta, pangkat dan jabatan. Kenapa? Itulah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan kita sudah berada di alam barzah, harta berupa anak jika dia tumbuh menjadi anak yang soleh, terus bisa ngalirin doa untuk lapangan alam kubur orang tuanya. Betul tidak?
Ya Bu ya. Bu. Ya. Memang udah sore atau kelihatan mendung? Sebagai tanda syukur lain tidak lain bukan akikah. Akik artinya memotong. Apa sih maknanya dua? Apa yang dipotong? Tuh tadi dipotong rambutnya. Apalagi dipotong maknanya diberikan penyembelihan hewan kurban ataupun dalam hal ini hewan yang biasa untuk berkurban yaitu dipotongkan disembelih kambing. Laki-laki dua ekor, perempuan satu ekor. Ini tanda syukurnya. Dan tadi ketika rambutnya digunting, dipotong keliling tuh dibacain sholawat. Saya mau tanya nih, Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Saya tadi buru-buru macet banget. Ya, jangan-jangan satu udah bubar. masih ketemu juga. Alhamdulillah. Sampai sekarang Al-Farizki lihat ini mic kencang. Tapi dia tetap anteng. Padahal tuh teriak nengkongnya nih. Al-Farizki. Al-Farizki tetap anteng. Lebih lagi tadi anteng ketika Asyraqal dibacakan sholawat Nabi. Gimana tadi sholawat itu? Gimana tadi lagunya? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Padahal kencang. Masing-masing megang, dikelilingin. Ibu-ibu ada yang udah mandi, ada yang belum, ada yang keringetan, betul gak? Dia sih tenang aja karena bayi ikhlas. Tapi rata-rata kalau mau begini wangi-wangi, alhamdulillah. Coba tadi dikelilingin tuh nyanyinya nyanyi lagu yang lain. Nah lu, kagak, maksudnya dia kagak mau lagu yang lain tuh. Gak mau, dia bilang betul gak? Ibu gak ngeliat ya. Begitu saya kalimat, coba tadi lagunya lagu yang lain. Begitu tuh bayi, gak mau. Itulah salah satu daripada luar biasa ya, manfaat sholawat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tes sekali lagi. Sekarang kita sholawat sholatullah. Yuk sama-sama. Sholatullah kasih karunia anak, karenanya wasykuruli, bersyukurlah kepada aku. Orang yang ingat pada Allah, Allah akan ingat. Bersyukur, jangan kufur wala takfurun. Bersyukur melalui jalan yang disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezekinya ada, alhamdulillah. 29 November lahir pas 10 hari, cakep bikin akekah. Mudah-mudahan nanti juga rezekinya tambah berkah. Dan yang hadir ibu-ibu juga semua bertambah rahmat berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan yang pertama akikah, tanda syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus disembelih?
seekor kambing kalau laki perempuan satu, menandakan yang kedua hikmahnya umat Islam harus dermawan. Jadi kalau bahagia jangan sendiri, kita senang harus berbagi. Yang pertama dengan akikah ini pertanda, oh ibu kenal tuh, gak lama nanti 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, setahun, oh ini si Alfa Rizki yang belum lama diakikahin, oh ini Alfa Rizki sekarang udah 2 tahun terkenang. Artinya publikasi memberitahu kepada tetangga bahwa ada pendatang baru, bahwa ada hamba Allah baru yaitu Alfa Rizki, saling mengenal semua. Pemberitahuan sifat hikmahnya yang pertama. Yang kedua, agar ketika syukur gak cukup syukur, ada rezekinya, pertanda umat Islam harus dermawan berbagi. Makanya beda daging korban sama daging akikah. Apa itu? Kalau daging akikah yang penting dia dimasak matang, berbagi, disebut tuh namanya sedekahan. Akikah sambil sedekahan. Apalagi hikmahnya, insya Allah anak yang diakikahkan dia akan terjauh dari gangguan setan, jin, dan tidak mudah kemasukan makhluk-makhluk gaib. Apalagi dengan diakikahkan ini, niscaya nanti semoga baru lahir saja anak-anak bayi itu diazan kan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Bu, 3 menit lagi nih. Nanti kalau udah selesai, ibu ngedeng yang kencang aja, gitu ya. Nah, saya punya anak 3. Ketika lahir, macam-macam lahirnya, suaranya. Anak saya yang pertama kencang banget lahirnya, anaknya, suaranya. Pas begitu keluar, kencang tuh, namanya Adam. Saya kasih nama Adam, anak dambaan ayah dan mama tuh. Bu, kencang. Dipanggil sama dokter, anaknya sudah lahir. Saya disuruh azankan. Begitu diazankan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam dia. Subhanallah illallah. Terus betul enggak? Dengar lagi dah. Subhanallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Diakikahin kayak tadi itu, dibacain salawat, diam lagi dia. Kenapa sebabnya? Sebabnya kenapa? Bu, mau tahu? Bu, kayaknya udah ngeliatin jam lagi. Sebabnya memang ketika roh waktu 4 bulan roh dimasukkan, alastu birabbikum, hai roh, apakah kau mengakui aku rohmu, kata Allah. Roh menjawab, qalu bala syahidna, ya aku mengetahui, aku mengakui kau adalah rohku. Tuh, jadi bayi semua sudah bersyahadat, sudah mengakui Allah sebagai Rabbnya. Kalau Allah sebagai Rabbnya, maka di situ termakna juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasulnya. Makanya diazanin dia adem. Makanya sekarang belum lama nih, baru 10 hari, belum lama. Baru kalau roh masuk 4 bulan, baru 5 bulanan lebih, tambah 10 hari, masih dia bersih, suci. Karenanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, tiap bayi yang lahir bersih, suci. Jadi kalau kita mau demen sholawat, kita demen baca Quran, kita demen zikir, hati kita juga jadi adem, jadi tenang. Orang yang dengar sholawat asik, insya Allah kayak bayi, cuma badannya udah bangkotan. Gede-gede. Ada gak orang yang gak demen sholawat? Ada. Apalagi ini juga bertepatan dengan suasana masih memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kumpul seperti ini. Yang namanya anak gak cukup dididik oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya, kakek neneknya, karib kerabat, tapi nanti dia bersosialisasi lingkungannya, tetangganya. Dia lihat di samping di sekolah. Akhirnya yang terpenting lagi, waktu nikah kan didoain tuh, mohon doa restu. Dan begitu anak pun nanti lahir kayak sekarang nih, di samping akikah kita doain mudah-mudahan tumbuh berkembang sehat afiat, amin, dan berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sama-sama hadir di kediaman Bapak Karna dan Ibu Nera. Ya Allah, tasyakur atas kelahiran putra yang ketiganya yang bernama Alfa Rizki. Sakit sehal ini ya Allah, jadikan kebersamaan ini ya Allah, doa-doa yang kami panjatkan, kami turut berbahagia ya Allah, pertanda sebagai umat Islam saudaranya bahagia harus bahagia, saudaranya duka dia pun harus duka. Kebahagiaan ini kami hantarkan dengan doa ya Allah, jadikan Alfa Rizki sehat afiat, tumbuh berkembang cerdas senantiasa ya Allah dalam keadaan taat, menjadi anak yang soleh yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya. Dan ini menjadi sebuah iktibar kami ya Allah, rasanya belum lama kami pun sebagai bayi yang lahir dalam keadaan bersih suci. Oleh karena teringat kini kami sudah seperti ini, jadikan ya Allah saat ada yang lahir, suatu saat kami pun tinggalkan dunia ini. Kami ingin suatu saat tinggalkan dunia seolah terlahir kembali laksana bayi. Terampuni segala dosa-dosa kami ya Rahman ya Rahim. Ampuni ayah bunda kami ya Allah, beri rahmat senantiasa kasih sayang kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Betapa besar perjuangannya. Dulu kami seperti ini ya Allah, dulu kami seperti Alfa Rizki. Teringat kami ya Allah, melihat bayi ini, kami pun dikandungnya oleh ibu kami. Luar biasa disusuinya, saat-saat yang sangat berat, kurang tidurnya, selalu diperhatikan sebentar-sebentar curahannya untuk anak tercintanya. Oleh karenanya ya Allah, terselenggaranya acara peringatan seperti ini ya Allah, akikah seperti ini, sadarkan kami ya Allah, agar anak-anak kami pun kami didik untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, dan bakti kepada kedua orang tuanya, kami pun bakti kepada ayah dan bunda kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, matub alaina innaka antat tawwabur rahim. Banyak maksud baik kami, banyak hajat kami,
Banyak cita-cita kami ya Allah. Semua yang hadir dalam acara tasyakur akikah ini ya Allah, angkat derajatnya, mudahkan segala urusannya. Yang kurang sehat, sehatkan dan beri kesembuhan atas penyakitnya ya Allah. Dan jadikan yang sedang dihimpit ada problem apapun, Kau bentangkan jalan kemudahan-kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin, tak sanggup lisan ini keluh untuk menguak masing-masing hajat yang hadir. Semoga ya Allah, semua cita-cita harapan yang hadir terijabah doa-doanya ya Allah. Dan himpun kami kelak semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah atas izinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti, bersama kembali mendapatkan syafaat dan dalam syurga jannatul na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf, tadinya mau janji jam 5, udah kelebihan 7 menit ya Bu ya. Enggak apa-apa ya, Ibu kan rumahnya jauh-jauh ya. Ada yang di Kebon Jeruk, ada yang di Bekasi. Saya dari Kebon Jeruk tadi tuh macet 2 jam setengah ya. Alhamdulillah masih bisa istirahat langsung ceramah. Mudah-mudahan doa berdoa Bu ya, saling mendoakan, ibu-ibu sehat, berkah kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya ibu-ibu semua, kami pun mengucapkan terima kasih. Semoga alfa rezeki sehat afiat berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.